Onomi, Reimai, Reimai, Onomi. M. Simangucong dari komunitas masyarakat adat Huta Sigalapang. Horas, nama saya Mercy Silalahi. Saya dari komunitas Selam Toras Sihap Horas dari Kabupaten Simalungun. Horas, nama saya Jerni Elida Silalagan dari komunitas adat Kompak Sopar Dolo Permenangan. Ini kan, sudah masukkan. Nah, kalau sudah dibikin kertasnya, ini lagi dimasukkan supaya tutup TPL. Tutup TPL. Kabupaten Tuba, Kecamatan Pintuan Meranti. Kecamatan Pintuan Meranti. Kalau sampai Kuala Namu ke Balige aja sudah sampai 3 jam. Dari Balige ke Medan 6 jam Kuala Namu. Total sudah 9 jam ya? 9 jam, iya. Dan sekarang kita sedang di Makassar, sudah 5 jam ya dari Medan ya? Iya, 5 jam lah ya. Kalau masalah perasaan, biasa-biasa saja. Belum capek? Begitulah, namanya udah tua. Ini penerbangan pertama ke Jayapura, ke Papua? Baru ini sekali ini. Mudah-mudahan selamat-selamat. Nanti jumpa sama saudara-saudara yang ada di Papua nanti, Jayapura. Perasaan memang capek lah, lelah gitu. Tapi biarpun capek lelah, tapi ada perasaan senang karena bisa mengikuti rangkaian acara dari Kongres ke-6 dari Aman Nusantara. Sangat-sangat menarik sih, karena ini pertama kali, sangat-sangat menarik tapi melelahkan. Tapi setelah sampai di lokasi, menarik karena orang-orang di Jayapura juga antusias menyambut tamu dari Tanah Batak, jadi sangat menarik. Ceritakan dulu pengalaman naik pesawat pertama kali dan ini langsung ke Jayapura. Langsung transit. Pengalaman pertama naik pesawat, baru kali ini saya naik pesawat. Dan sekali naik pesawat langsung sampai ke ujung. Dan memang setelah di pesawat rasa deg-degan itu ada, karena baru kali ini. Tapi syukur Tuhan memberkati kita selamat sampai tujuan. Kita syukur kita dapat datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Allah.
Iya, peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara dari wilayah Tanah Batak itu ada berjumlah 29 orang yang berasal dari Kabupaten Simalungun, Samosir, Kabupaten Toba, Taput, Humbahas, Tapsel, dan Tapteng, mewakili masyarakat adat yang ada di kawasan Tanah Batak.